kita pakai lipstik dulu. Soalnya kalau nggak pakai lipstik tuh rasanya gimana gitu guys. Sumpah ya, ini udaranya gerah banget. Di tempat kalian gerah nggak sih? Ini tuh panas banget sumpah. Dari tadi tuh aku keringetan terus. Dia tuh mataharinya tuh nggak panas, cuman udaranya tuh panas gitu. Mataharinya sih nggak terik gitu, dia kayak mendung gitu, tapi udaranya panas banget kayak mau hujan gitu guys. Gerah banget. Nah, di tempat kalian gimana nih? Udaranya terang, mendung, atau suasananya mendung tapi panas kayak di sini, kayak tempat aku di Tangerang Selatan. Halo semuanya, dari Sabang sampai Merauke. Apa kabar nih hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, aku nih lagi pengen banget ngasih tahu ke kalian semua aktivitas aku hari ini di vlog ini. Jadi kalian jangan lupa nonton sampai habis, oke? Mah, malah ditutup. Pah, buka, Pah. Ditutup, guys. Dikunci. Pah? Buka. Dikunci. Mau masuk, dikunci guys. Dia lupa kalau ada orang. Ya, sholat. Si mamanya lagi sholat, jadi kita tunggu aja di depan. Aku mau mau ngeliat kucing mama, cuman gak ada kucingnya. Pada kemana ya kucing mama? Pada gak ada guys. Ini aku lagi nungguin mama sholat. Nah, bentar lagi kita prepare, bukan kita sih, aku udah prepare karena aku dari rumah tempat aku. Jadi mama ntar siap-siap habis sholat dan langsung kita jalan menuju ke tempat aku gitu guys. Jadi mama mau main ke tempat aku kayak gitu. Nah, buat kalian jangan lupa beli parfum Riri Febriana Parfum, karena aku tuh ngeluarin produk brand parfum aku sendiri dan wanginya itu enak banget. Dia wanginya itu mewah, dapet manisnya iya, segernya iya, freshnya iya, pokoknya bener-bener elegan banget wanginya. Itu harganya Riri Febriana Parfum cuman 100 ribu, tapi wanginya itu bener-bener kayak parfum 400 ribuan guys. Jadi kalian wajib banget cobain. Nah, kalian bisa order lewat Shopee atau lewat WA admin di nomor 0857 16474 997. Nah, kalian wajib banget cobain Riri Febriana Parfum karena itu wanginya mewah banget, elegan banget. Jadi kalian bener-bener harus cobain karena itu cuma ada di Riri Febriana Parfum wanginya gitu guys. Nah, nanti akan aku kasih tahu linknya di Shopee di deskripsi YouTube aku ini. Nanti akan aku kasih linknya. Terus kalian juga bisa catat nomor WA adminnya di 0857 16474 997. Gitu guys, kapan lagi kalian pakai parfum branded kayak harga 400 ribuan wanginya dan itu cuma harga 100 ribu. Itu parfum aku, khas aku, brand aku, bener-bener wangi banget. Kalian gak bakal nyesel deh, bakal kecanduan. Ya, dia mainan. Jesse mainan. Dari sekian banyak kucing, sisa satu kucing nih guys. Jesse mix Angora versi gitu. Ini akun kenapa dia? Postur aku shopping pun terlalu berat. Tadi lu orang lagi vlog, tadi lu. Ini mainan. Ini ayolah, ayolah. Lu ke mana? Alah. Nah, sudah sampai di tempat aku, guys. Si Ces itu. Si Ces. Ces mau ke mana? Enggak. Yeay. Hai. Hai guys, hai bukan. Ngapain? No, si Jessie no. Jessie ngapain? Hah? Ada ter. Oh masih? Kan online.
Nah guys, sudah nyampe di tempat aku. Tadi nggak aku videoin pas lagi di jalannya, jadi langsung udah tiba-tiba kling nyampe di tempat aku. Gitu, dan sekarang lagi pengen main sama kucing tuh si Chelsea. Dari kucingnya banyak, dari berapa ya? Dari sisa 3 sama anakannya 2 sama 1 berapa, jadi 6, sisa 1. Karena yang lokalnya itu kan kucing kampung. Nah, jadi dia tuh pengen bebas gitu, pengen main keluar-keluar. Ya udahlah, namanya kucing lokal kan kucing kampung. Dia pengen main ke sana ke sini, ya udah diliarin aja gitu. Tapi kalau yang Anggora ini si Chelsea mix ini, dia di kandang. Jadi dia kalau keluar tuh di dalam rumah aja, enggak boleh keliaran keluar gitu kan itu. Si Chelsea nih. Kan dia tuh lagi nginin apa, singkong? Sini. Chelsea. Sini. Nih. Sini. Chelsea lagi enggak di kandang, guys. Dia lagi dikeluarin. Biasanya kan dia suka di dalam kandang. Nah, ini sore ini dikeluarin di dalam. Chelsea nih. Yuk. Kaget. Nih, Cici. Halo guys, welcome back to my channel. Diri di Febriana. Halo. Aduh, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Yang keluar, gak boleh sini aja. Aduh. Hai. Cici. Cici. Oi, Cici. Oi, dia mah lagi. Ada di dalam. Ih, diulang lagi coba. Dia lagi jilat-jilat, guys. Jadi dia enggak ngecuekin. Cici. Oi. Cici. Diam aja, cuekin. Cici. Oke. Kalian juga jangan lupa order cemilan Aasri Fast Snack. Itu aku jualan keripik basreng, keripik lumpia keong rasa balado sama rasa coklat. Basrengnya itu tuh, dia tuh beda dari yang lain, guys. Rasanya tuh pedes, ada yang original, jadi kayak gurih gitu. Rasanya tuh beda banget sama basreng-basreng yang lain. Kalian bisa buktiin sendiri, kalian coba rasanya karena bener-bener beda dari yang lain. Gitu, guys. Itu ada di Shopee juga, dia Aasri Fast Snack and Parfum di Shopee. Atau kalian bisa juga order lewat WA admin di nomor telepon 0857-16474-997. Gitu guys, karena itu keripik basreng sama keripik lumpia keong balado sama coklatnya aku bikin sendiri. Kita bener-bener ngebumbuin sendiri, punya racikan sendiri, beda dari yang lain. Kucingnya apa itu jenisnya? Nah, itu jenis kucingnya si Chelsea ini. Tuh dia mix, dia itu dia campuran lokal sama Anggora gitu. Kucingnya kok ada tinggal satu? Iya, soalnya yang lainnya tuh udah pada tua. Terus kebanyakan kampung kan, yang Anggora itu cuman 2. Nah, yang satunya udah mati, yang Anggoranya, yang sisanya Anggoranya ini si Chelsea. Nah, yang kampungnya ada beberapa udah mati, terus yang duanya itu diliarin karena dia, karena kucing lokal kan jadi pengennya tuh bebas gitu, ya udah diliarin. Nah, ini yang ini enggak diliarin, tuh dia lagi bersih-bersih tuh, guys. Chelsea. Chelsea. Nah guys, tadi tuh aku bikin singkong, dan itu singkongnya tuh udah jadi tuh. Singkongnya udah jadi. Jadi ini singkongnya tuh masih hangat banget. Tuh. Masih panas, bukannya hangat. Tuh guys, sore-sore makan singkong tuh ya. Bener-bener ya, ini kejunya Indonesia.
Lagi keluar, Mbak. Kaget. Lagi keluar orangnya. Ini si Cesi. Cesi. Enggak ada keluar tadi. Dicowel langsung si Cesi. Cesi doyan, Cesi mau. Cesi mau, guys. Lihat nih. Nih. Tuh. Mam singkong dia. Tuh, panas kan, Ces? Dia keluar bukannya ditutup ya pintunya ya? Jadi orang nyariin. Harusnya ada yang jagain gitu. Enak, Ces. Bentar, sabar. Ya sih. Singkongnya lembut. Singkongnya lembut. Yang gede, kalau kecil. Singkongnya lembut, guys. Ada tuh kan singkong yang digoreng tuh keras gitu kan. Nah itu aku gak terlalu suka tuh, guys. Jadi aku tuh sukanya singkongnya yang lembut, lembek kayak gini. Itu enak. Bicaya sih doyan, doyan singkong. Oke deh guys, gitu aja vlog hari ini. Buat kalian semua jangan lupa jaga kesehatan, terus selalu bersyukur, dan jangan lupa ketemu lagi di next vlog aku selanjutnya. Bye bye, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe.